Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan kami lagi di Amas untuk segmen Sembang Lebat. Dah lama kita tak buat Sembang Lebat, so ini adalah Sembang kenapa, Lebat yang seterusnya. Kenapa lama tak buat Sembang Lebat? Sebab tak ada banyak device kot, tapi sekarang dah banyak device keluar kan? Alasan, sebab ada sebenarnya bukan apa, banyak sekarang sejak ada COVID ni takut. Tak sepatutnya bergerak, tapi untuk korang, kita sanggup berdekatan dan kena COVID. Okay, serius. Okay. So, bersama dengan kami hari ini untuk Sembang Lebat adalah saya Fizaruddin, Fahim Zahar, Fazli. Okay, dan topik yang kita akan bincang hari ini adalah pasal gaming phone. Baik. Dan juga skrin kadar segar semula yang tinggi. Okay. 90Hz ke, 110Hz ke. Okay. So, kita akan mulakan dengan topik gaming phone dulu. Dan kita akan bincang adakah gaming phone ni relevan dan apa bezanya gaming phone dengan phone-phone lain yang punya prestasi yang tinggi. Dan kenapa gaming phone kesemuanya kamera buruk. Kesemuanya setakat ni. So kita akan bincang kan. So antara phone gaming yang bakal dilancarkan di Malaysia yang pertama adalah Black Shark 3, yang mana pandang pertama dah pun ada kat YouTube, di Amaz kan. Anda boleh tengok sendiri kat channel sekarang, makan ada video, ada dua kan. Black Shark 3 Pro dan Black Shark 3. Ramai juga yang dengan Black Shark 3 Pro dengan Black Shark 3. Gila, ramai view. Yang betul tu ramai orang tengok. Itu lah, tak sangka lah ramai minat. Sebab mungkin Black Shark dah memperkenalkan satu teknologi baru, fungsi baru, iaitu butang taktil yang pop naik. Kita jangan sentuh benda dulu. Kita akan mencari, kita akan cakap sebab kenapa suddenly kita orang nak buat benda ni. Pasal kita tengok korang ada tengok banyak kandungan. Betul. So kita might as well kita cakap, dan kita boleh cari pro dan kontra peranti untuk permua ni gaming phone. So kita mulakan dengan pendapat yang baik daripada Fazli dulu. Fazli dulu. Pasal Fazli ni, kalau nak tahu, Fazli dia paling banyak pegang gaming phone dekat Aman. Saya lebih kepada peranti mercu. Betul. Jadi antara phone gaming yang telah dipakai oleh Fazli sejak 2 tahun kebelakangan ini, apakah yang menarik, apa yang tak menarik, dan jika betul ke macam Fahim cakap bahawa semua peranti yang report untuk permua ni kameranya sampah? Kameranya sampah. Okey. Mulanya untuk kategorikan, apa nak kata kategorikan, nak kata phone tu adalah phone gaming, biasanya orang akan, kebanyakan orang tak akan perasan pun tu processor apa. Dia biasanya akan cakap, okey, best tak main game, tu je. Betul, saya setuju. Betul, processor dekat gaming phone akan lagi lain daripada apa yang kita ada sekarang. Peranti-peranti biasa, mid-range ke, flagship ke, memang lain. Tapi benda yang paling orang notice sekali adalah dia punya screen. 120 ke, 90 ke, yang tu orang akan mula-mula perasan. Kenapa semua sangat ni? Betul. Kenapa apa? Dia punya performance lagi lain daripada apa yang dipakai phone-phone sebelum ni. Jadi tu yang membuatkan, membezakan. Tapi sekarang, kira dah semua flagship, bukan semua, kita dah nampak screen 120Hz mula diimplementasikan pada peranti-peranti biasa. Yang mana Samsung Galaxy S20 Ultra, 20 Plus, Oppo Find X 2 Pro. Betul. Jadi mid-range pun dah sampai tawarkan sampai 90Hz. Macam peranti-peranti lain. Realme 6 Pro, Xiaomi 6, Redmi K30. Okay. Redmi K30 120Hz walaupun LCD. Yeah, betul. Masih lagi layak, pasal kita tahu, kita sekarang cakap pasal high refresh rate kan. Yeah. Lepas tu, jadi sebenarnya dekat screen pun kita tahu ada dua jenis screen. Which is satu IPS screen, ataupun yang digunakan oleh Razer Exo IPS. Lepas tu ada AMOLED. Sekarang ni ada dua ni je. Dahulu mungkin kita kata ada dua jenis screen, tapi sekarang dah kira masuk ada tiga dah, sebab high refresh rate. Empat lah, sebab sokong 90 dengan 110Hz. Jadi itu membezakan juga antara dua tu. Tapi sekarang kita tak nampak jenama-jenama lain gunakan IPS, melainkan peranti-peranti murah mungkin akan datang. Mungkin dalam minggu depan, ataupun kita baru je release video mengenai Realme 6 Pro yang mana menggunakan screen 90Hz berteknologi IPS. Tapi ikut penggunaan kami sendiri, 90Hz tidak begitu ketara pada peranti Realme 6 Pro. Jadi mungkin itu akan masukkan dalam ulasan akan datang. Baik. Kemudian untuk kamera, boleh katakan yelah, mungkin dia, orang cakap dia boleh kata kemampuan record 4K 60fps, 1080p sampai 120fps. Tapi pada masa yang sama, mungkin kualiti je agak lebih kurang, ataupun kurang research pasal image quality ataupun gambar tu sendiri. Saya tersentuh nak bertanya soalan ni sekarang, kerana orang kata kualiti fotografi ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Yeah. Macam saya dah terlalu biasa dengan peranti mercu, pakai iPhone 11 Pro Max, pakai S20 Ultra, pakai P30 Pro. So saya ada saya punya own view, dan saya punya pemahaman apakah kualiti gambar yang elok. Bila saya pergi dekat mid-range mana-mana pun, bagi saya itu tak elok, pasal saya dah terlalu biasa dengan peranti mercu. Jadi Fazli,
cuba kategorikan sebenarnya bila kata peranti permua ini gambarnya sampah, adakah bermakna ia tak sebaik mercu atau adakah ia masih lebih baik daripada peranti kelas pertengahan yang ada? Kita ambil contoh for example Redmi Note 8 Pro. Okey. Itu kita boleh katakan sebagai kualiti gambar yang agak okey untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Jadi adakah peranti permua ini kualiti gambar dia lagi elok ke? Sebab kita kena quantify apakah tak elok yang kita nak cakap di sini. Pasal orang nak tahu. Mungkin bagi orang kebanyakan, dia orang tak mahu gambar yang high resolution, dia tak nak. Bagi dia dah biasa okey. Itu yang saya nak tahu sekarang. Sampah tu apa? Betul ke sampah? Sampah dari segi apa? Okey, sebenarnya kecantikan gambar tu agak subjektif lah. Macam kita buat anugerah telefon terbaik kan. Agak subjektif. Kemudian boleh kata juga gambar ni subjektif juga. Kecantikan gambar tu subjektif juga. And then kalau nak kita lihat gambar-gambar yang dipaparkan dekat mana-mana, boleh kata galeri, tu pun disunting. Bukan dia cakap, okay, ni unedited daripada peranti ataupun kamera ni. Saya setuju. Semua edited. Gambar ke, color ke, vignetting ke, semua dengan apa yang fotografer tu nak. Jadi, untuk kamera ni, kita nilaikan sebagai, okay, apa yang terbaik yang boleh ditawarkan. Kategori yang, bukan kategori. Biasanya, saya akan lihat dari segi ketajaman dulu. Tapi, untuk post dekat mana-mana social media, benda tu jadi macam tak valid. Unless kalau saya buat post processing ataupun post editing, saya adjust color, saya adjust boleh kata blur dan sebagainya, saya boleh buat post processing ataupun masa lepas tangkap gambar tu. Biasanya untuk color pula, dia akan jadi, sekejap, tadi color ke saya sebut tadi? Ya, yeah, betul. Okay, dari segi ketajaman. Dari segi color pula, kita tengok daripada segi skin tone. Yang tu je yang biasanya kita ambil perkara serius. Serius. Sebab kita nak nampak lagi natural. Kita tak nak, contoh yang saya kita nampak. Kita tak jadi worried macam Donald Trump. Betul. Dalam, kalau tengok masa mula-mula video 4K was introduced, dia kata kualiti lagi baik. Ketajaman lagi sharp. Tapi bila kita rakam, kita nampak kulit, tona kulit memang orange. Wash out, saya setuju. Jadi benda tu nampak tak seronok. Tak cantik in a way. Jadi itu adalah salah satunya lah, berkata gambar ataupun kualiti video tak menarik dalam gaming phone ni. Bagi Fazli. So, adakah ia masih lebih elok pada mid-range? Ataupun mid-range yang ada sekarang sebenarnya lebih elok daripada sebuah peranti gaming? Itu yang saya nak tahu sekarang sebagai seorang jarang menggunakan sebuah peranti untuk gaming. Saya pun dah gunakan banyak peranti mid-range dan saya boleh kata, bukan nak kata dia on par dengan mid-range. Tapi lebih kepada okay je kalau nak pakai. Tapi kalau nak sampai level flagship, beza kalau kita bezakan antara flagship biasa ataupun S20 Ultra ni dengan gaming phone, S20 Ultra always better. Flagship yang fokuskan social media ni always better, seimbang semuanya dari segi kestabilan video, ketajaman image, peranti seperti Samsung, iPhone, yang tu adalah lagi baik daripada gaming phone. Lagi banyak yang mungkin tertanya-tanya kenapa kualiti gambar pada peranti untuk gaming ni kurang elok. Saya ada satu teori. Teori saya ialah bukan orang nak orang yang pakai phone untuk gaming ni tak nak gambar yang elok. Secara rata-rata kalau saya tengok kat ruangan komen cakap, orang yang nak peranti untuk gaming ni nak gambar yang elok. Pasal kita boleh lihat sekarang harga jualan peranti untuk gaming ni kalau tengok mahal pun, tapi lebih murah daripada peranti mercu jika pakai S20 Ultra ataupun iPhone. Dan kalau kita tengok BOM, Bill of Material untuk peranti mercu ni, kos yang paling mahal sekarang ialah sensor kamera. Sebab ada pasal sekarang ada 4, ada 5 dan semua ni adalah high end, paling high end IMX 568, ISOCELL yang paling tinggi contohnya. Dan bila kita tengok sebab peranti gaming, orang yang untuk gaming ni kalau tengok, dia orang bukan orang yang mewah. Mungkin dia high middle class, tapi dia bukannya mewah. Sebab dia orang tak nak belanja sampai 5-6 ribu. Harga pun sekarang untuk pemak kurang 4,000 kan? Ya, boleh kata 4,000. Kurang 4,000. Beza lah paling. Jadi itu semuanya dah masuk pada kos lain. Kos screen high end, sistem cooling yang lebih mahal. Jadi kalau ada satu segmen yang boleh dikurangkan kosnya, kamera, saya rasa kamera. So kamera dia pakai mungkin satu generation ke belakang. Oleh sebab itu saya rasakan ini teori saya. Kenapa kualiti gambar pada sebuah peranti untuk gaming tak elok? Pasal you have to cut somewhere. Kalau kita dah insert super fast cooling, vapor chamber, ada trigger apa semua, tak muat. Ruangan dah tak muat. Jadi macam ni, senang cakap lah. Masa kita tengok BOM untuk S20 Ultra,
buat pertama kalinya bukan screen AMOLED tu yang paling mahal. Betul. Bukan processor yang paling mahal. Betul. Tapi yeah, modul. Modul screen tu dekat $100. Dulu bukan $85. $100 lebih. Aku baca artikel kau. $100 lebih. Jadi nampaklah mana dia potong. Jadi ini menjawab persoalan kalau ada yang tanya kenapa peranti untuk gaming ni kamera dia tak secantik peranti mercu yang spec wise processor semua sama. Betul. Pasal hal tu kat sama, situ ada dekat corner. Itu so, baru sahaja modul. Belum research tentang apa, macam mana nak AI dia semua, ya, betul. Software dia, proses gambar apa semua. Hari tu aku berbual dengan terima kasih saya Izzat lah. Dia kata kenapa phone gaming nak ada kamera belakang? Kita nak main game. Why not kita fokus kat selfie camera so kita boleh macam live stream terus masa main game tu. Itu lah idea sangat menarik yang boleh buat artikel. Okay, kalau betul phone gaming, pengeluar phone gaming pun dah cakap dia fokus kepada gaming. Bila dia cakap pasal kamera, dia tak cakap pun kemampuan kamera tu boleh apa. Dia just cuma cakap kamera ni boleh buat ni, boleh buat ni. Dia tak kata kualiti hebat mana. Dia hanya fokuskan, tekankan dekat kemampuan gaming. Betul. So kalau betul lah gaming, why not they just increasekan je kamera selfie tu ke bagi power gila. Macam mungkin boleh ada bokeh effect dekat selfie kamera yang better. So bila dia main game sambil dia nak live stream tu, pakai phone je ni, tak payah letak kamera extra. Ni untuk mobile gamers lah. Sebab tapi kalau tengok balik peranti Asus ROG Phone 2, dia dah memang fokuskan untuk kamera depan. Dia siap ada software lagi nak tunjuk kalau orang tu nak stream ke, nak record ke, dia akan macam tunjukkan. Even dalam app Google Play Game sendiri pun dah ada terbina benda tu. Tapi dia tak boleh terus live. Macam ya, Asus je lah, of course lah, dia memang dah punya. Tapi kualiti dia still tak menarik kan, compare dengan flagship biasa kalau kita nak buat vlog. Tapi sebenarnya kan, masa buat rakaman tu, gambar tu akan jadi kecil. The main focus dia adalah screen tu, gameplay tu dalam tu. Bukan orang, orang je senang nampak reaction je. Betul. Kecuali kalau anda seorang awet. Yang tu maybe akan apa, gambar orang lebih besar daripada gameplay tu kan. Banyak. Pokemon. Rasanya tu je lah. Kalau apa, tengok balik, bukan tu je penawaran sebuah gaming phone. Kita tengok juga dari segi RAM. Saya ada Google satu artikel ni kata what's the best gaming phone kan, dekat dalam artikel tu dia tulis nombor satu adalah iPhone, which is iPhone hanya ada 4GB RAM. Jadi macam mana orang yang Android phone yang offer sampai 16GB RAM ni boleh jadi, boleh kata Ultra ni bukan gaming phone kot, tapi nombor satu dapat pada iPhone. Kenapa? Yang 4GB. Saya rasa pasal lebih kepada macam kita tengok, ini bukan bias ke apa, tapi memang tahun demi tahun kita tahu bahawa setiap permua ke aplikasi ke yang dihasilkan dekat iOS secara lazimnya lebih polish. Betul. Jadi saya rasa bila orang kata kenapa dia ambil iPhone tu sebagai terbaik, pasal memang terasa lebih polish. Saya punya main phone sekarang pakai Find X2 Pro. Satu lagi phone saya 11 Pro Max. Bila saya main game yang sama, saya memang boleh nampak lebih polish. Walaupun kalau tengok pada Antutu, kalau korang ada baca artikel ke Aman sejak seminggu lalu, processing power pada Snapdragon 865 lebih elok. Screen dia lagi elok. Screen ada 120Hz, RAM dia 12 apa semua. Tapi bila tengok permainan yang sama, dia kurang jaggy, pelancaran lebih pantas. Lepas tu, mungkin 4GB tu akan jadi problem kalau kita nak buat app switching. Tapi saya perasan kalau korang main game, berapa kerap korang app switching? Betul. Tak buat app switching. Tak buat switching pun. Jadi sebab dia akan fokus kat app tu je lah. Tak saja. Pasal walaupun kita ada Samsung kata, oh korang boleh, kalau S20 Ultra dia kata, korang boleh load 4 game serentak tanpa ada refresh. Tapi siapa je yang most orang tak buat benda tu. Jadi benda tu bukanlah sesuatu yang dipentingkan oleh Apple. Apple rasa okay, korang memang 4GB RAM, kau pandai-pandai lah manage memory. Tapi dengan 4GB RAM yang ada ni, game akan lebih polish. Kau akan rasa dia punya polishness ni, sebabkan dia rasa macam dia power. Lagi satu, iOS tak nafi lah, dia punya memory punya management agak bagus. Ya ke? Saya tak agree. Saya nak lawan fine mana ni. Saya sebagai orang yang guna 11 Pro Max, saya sebab komplain betul dengan memory management. Saya cakap macam tu sebab okay, iPhone kan ada banyak, dan bila dapat update, semua orang kan dapat update serentak untuk iOS version yang sama. Tapi kalau Android, bila once Android 10 dah keluar, banyak lagi Android yang masih run Oreo, Pi yang berbeza, dan mana setiap versi OS tu mempunyai RAM management yang berbeza. Jadi sebab tu Android ni macam play safe, dia letak je RAM yang tinggi. Sebab setiap pengeluar akan bagi update yang lambat, yang berbeza, dia punya segi-segi masalah memori, pengurusan memori. So why not dia letak je memori yang besar, so bila dia makan RAM yang banyak tu,
end up ada ada lagi bagi 2 gig boleh lah untuk buat multi tugasan, tukar app. Bagi saya untuk RAM yang besar macam ni, yalah kita dapat tahu kelebihan bila ada RAM besar. Tapi masa app developer tu buat gaming game tu, dia akan setkan okay RAM untuk average phone biasanya dalam 6 gig RAM. 6 sekarang 6. So peranti yang letak sampai 16 gig RAM tu maybe dia nak play safe, dia kata betul. Dalam masa 2 3 tahun lagi tak ada masalah kalau nak guna phone tu main game paling latest. Tapi dia tak fikir pula kalau masa dah sampai 3 tahun tu processor dia tu lagi dah elok, masih elok ke tak. Jadi tu boleh kata benda yang kena fikirkan jugalah. Okay, apa yang membuatkan phone tu boleh kata tak layak untuk gaming phone? Kalau saya ni, ini saya rasa bila sesuatu tu dipasarkan spesifik untuk gaming phone, dia perlu cater kepada kehendak orang main gaming. Betul. Dan saya rasa untuk melayakkan dia sekarang ialah dia kena buat peranti tu boleh main macam ni. Betul. Dan saya tengok ada sekarang dia punya trend adalah letak charging kat tepi, macam Black Shark letak magnetic dekat Nubia pun tepi kan, ROG phone pun tepi. Saya rasa tu dah jadi benda yang bukan anggap sebagai benda yang tak perlu. Jadi dah diperlu pasal kita tu bila orang main game tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Dan satu lagi saya rasa yang paling perlu ialah kena ada sistem penunjukan yang lebih spesifik. Betul. Pasal kalau korang pernah guna AnTuTu benchmark eh. Yeah. Kalau kita buat first run benchmark kata markah dia 8000. Okay. Kita buat directly after that phone yang sama, markah boleh hilang banyak dengan agak signifikan 10-20% dan nampak throttling. Mm-hmm. Jadi kalau untuk game session yang lama, katalah macam apa? COD ke apa, kita nak smooth every time, kita main competitive. Orang sekarang dah menganggap pemuas sekarang dah ada leak sendiri nak main. Setiap frame per second tu penting, dan kalau ada sluggishness, kalau ada frame drop akan buat orang mengamuk. Jadi kena ada sistem penunjukan yang bagus juga. Sebenarnya dan kalau yang pakai internet tu, susunan antena pada peranti juga betul. Agak penting. Itu yang ada Wi-Fi 6 semuanya. Yang kena, macam Black Shark dia pakai antena rekanan X. So bila kita pegang phone tu, setiap sudut tu masih boleh mencapai network. Agaknya lah. Kita pun tak tahu betul ke tak benda tu. Tapi on paper logik lah dia cakap itu. Kalau kita pakai casing pun, kalau perasan, kita tengok live gaming performance apa, isukan yang pakai phone kan, semua tak pakai casing. Sebab dia nak pro phone. Mungkin sebab satu, cooling dia nak bagi lagi senang. Kalau pakai casing takut dia kedap dalam tu ke. Dia bukan apa sebenarnya. Itu sebenarnya untuk promotion. Advertising. Itu tak nafi lah. Yang paling okay, cakap pasal advertising, itu Realme. Dia buat Realme C3 kat Malaysia. Dia cakap phone tu adalah phone gaming. Oh. Dia pakai prosesor apa baik? G70. Agak rendah. Dia boleh kata macam kelas permulaan yang premium, tapi kelas pertengahan. Faham lah Realme kan. Harga phone pun murah, bawah 500 kan. Dan masa pelancaran dia katakan itu adalah phone gaming paling murah. Dan dia micro USB. Sangat laju. Agak terkejut bila dia cakap macam tu. Dia okay, pengeluar kena tahu, apabila anda bekerjasama dengan pasukan isukan, misalnya kata peranti anda bukanlah peranti gaming, kalau peranti itu peranti biasa, ataupun jika anda menggunakan pada peranti yang biasa adalah chip pemprosesan yang dibina untuk gaming, tak bermakna peranti anda adalah peranti gaming. Peranti anda hanya mampu bermain permua yang bergrafik tinggi. Dia bukan peranti gaming. Peranti gaming perlu ada rekaan yang ranggi, susunan port yang bagus, stereo speaker yang menghadap ke hadapan. Sistem penyunjukan tu penting. Contohnya kipas. Macam Nubia yang ada physical fan. Kipas yang terbina dalam tu dalam. Ataupun sistem penyunjukan cecair. Benda tu wajib ada kat dalam sesuatu peranti tu adalah gaming. Dan juga macam kita cakap pada awal tadi, screen kena high refresh rate pasal kita nak smooth. Betul. Sebab mana-mana isukan sekarang yang memfokuskan permua, kebanyakannya semua permua tu memang dah sokong kadar segar semula tinggi. PUBG dah sokong, Fortnite dah sokong, COD tak pasti, rasa tak sokong ni COD. Tak pasti. Pasal kita tahu lagi. Kita tahu macam Fortnite, macam PUBG. Diorang Tencent. Tencent, kalau tengok Tencent sekarang ada Tencent Edition. Ada, kita tahu Tencent Edition daripada ROG Phone kan? Yeah, dan juga pada Black Shark.
Jadi ada lagi tak yang Tencent Edition? Setakat ni gaming tak tahu. Dua, tapi tak. Dulu ada rumours yang Tencent ni akan buat gaming phone okay, sendiri, sendiri. Yeah. Tapi tak keluar lagi. Nampaknya dia kerjasama dulu dengan ni. Pasal kita kita tahu sekarang gaming ni dah jadi benda yang mainstream. Yeah, gaming ni dah dah start buat duit dah sekarang. Dan diorang pun macam nak dah ada pengguna dia sendiri dah. Dah pengguna game pula free pula tu dekat Play Store. Apa semua dah. Dari segi jumlah pengguna, jumlah pemain memang lagi banyak dekat mobile jika bandingkan dengan konsol ke apa. Rasa kalau peranti tu bukan peranti gaming, kalau anda ingin pasarkan benda tu sebagai peranti gaming, sediakan aksesori gaming ataupun spesifikasinya memang adalah spesifikasinya sesuai dengan gaming. Contohnya Mi 10 baru-baru ni dia orang announce kan, dia orang umumkan yang telah mula jual secara resmi alat kawalan kiri dan kanan seakan Nintendo Switch tu untuk Mi 10. Dan itu bukan benda yang sama, bukan dia dia backward compatible dengan Black Shark kan? Memang benda yang sama, tapi cuma dipasarkan untuk Xiaomi Mi 10. So logo semua adalah logo Xiaomi. Jadi lepas tu Xiaomi Mi 10 pun dia punya sistem penyujukan dalam peranti motherboard adalah sandwich dengan dua penyujukan atas dan bawah, tengahnya okay adalah motherboard. Jadi sandwich. Okay. Yeah, dan Xiaomi juga ada menjual kipas bodoh warna putih. Tu gaming punya kipas juga. Tapi yang tu ialah yang bodoh. Tapi ini ada satu benda yang tak bodoh. Aku tunjuk Fahim. Ini adalah kipas Fun Cooler Pro daripada Black Shark. Harga anggaran adalah RM199. Kau tunjuk lampu tu. Tu yang paling mahal tu. Ni RGB eh. Atas kiri. Okay. Ini ada RGB yang boleh kawal menggunakan Bluetooth. Bluetooth. Yeah. Kelajuan kipas ni juga boleh dikawal menggunakan Bluetooth. Dan yang paling menarik, boleh jadi ais, berair. Memang sejuk betul. Dan ini bukan kipas yang bodoh. Ini memang adalah sistem penyujukan seakan penghawa dingin. Dia memang sejuk betul lah. Ini adalah air yang terasa. Tapi jatuh laptop kau tadi, air. Itu baru. Air betul. Memang terhasil daripada sistem penyujukan yang ini. Dan pad ni adalah macam akan aluminium, besi, something like that. Yang membuatkan teramat sejuk. Dan sekarang ni dalam aplikasi yang saya pasang kat dalam S20 ni, dia memberi petanda suhunya sekarang adalah 9 darjah. Tadi saya dapat suhu 5 darjah. Dan menurut Black Shark sendiri, penyujukan ni boleh sampai hingga negatif 13.9 dan benda ni boleh beku. Ada ais. Berbentuk ais. Ah, sejuk. Tapi bukan dia bukan eksklusif dekat Black Shark Pro saja. Dia boleh gunakan mana-mana peranti. Mana-mana peranti Android dan dia orang kita itu mungkin akan dilancarkan untuk iOS juga. Memang agak menarik. Dan kalau betul Fazli cakap top gaming phone adalah iPhone, tambah pula dengan cooler ni. Apple for the win, bro. Tapi saya tergerak. Tadi kita bercakap tentang 120Hz pada screen. Dan ada 90Hz pada screen. Dan ada 60Hz screen. Jadi sebenarnya secara realistiknya, adakah perbezaan antara 60, 90, 120 ni? Atau ini hanya, gini sekali lagi hanya gimmick atau marketing? Bagi Fahim macam mana? Okay, memang ada beza. Sebagai pengguna masa OnePlus dulu kan, dia buat first phone 90Hz yang mainstream punya flagship kan. Dia ada 90Hz display. Sebelum ni semua gaming phone je kan. So, tengok OnePlus adalah yang first kenalkan peranti yang bukan gaming yang ada 90Hz display. Yeah. Fluid display AMOLED. Memang nampak perbezaannya, tapi nak dapatkan refresh rate yang tinggi tu, sistem operasinya pun kena sokong. Kena sokong, ya betul. So, kalau tak animasinya, kalau macam berat sangat animasinya, temanya berat sangat, pelancarnya berat sangat, tak akan ada fungsi. Contohnya baru-baru ni saya uji kat Realme 6 Pro. Peranti tu sudah di-charge kat luar. Dia kata dia 90Hz. Saya buka UFO test untuk uji screen kata segar semula. Pada awalnya 60Hz. Hanya selepas beberapa minit, website tu refresh dengan sendiri baru jadi 90Hz. Tetapi lepas kita scroll dekat pelancar, tak rasa langsung masih lagi rasa seperti 60. Dan saya fikir, adakah sebab mata saya dah terlalu biasa dengan S20 kan? Sebab ada dia. Saya fikir, bukan. Sebab bila saya test dengan aplikasi FPS test pula, hardware-nya katakan hanya 60 frame per second. So, saya tak tahu. Redmi mana yang 90Hz kan? Maybe UI dia masih lagi tak sokong. Macam Redmi K30 yang kita buat pandang pertama sebelum ni, kita dapat rasa yang awal-awal MIUI masih tak sokong. Tapi nampaknya Poco X tu dah membuktikan memang ada rasa 90Hz tu dekat MIUI. Mungkin benda tu perlukan kemas kini. Tak tahu lah Realme kan. Sebenarnya ini lah isu yang sebenarnya dah wujud sejak Razer Phone first time keluar. Razer Phone kalau korang ingat 110 ke 120? 120. 120Hz. Tapi kita pada waktu tersebut, diorang hanya ada senarai sekitar 8 game sahaja on HD yang sokong.
Jadi kita boleh nampak bahawa pada waktu tersebut tak ready lagi, dia terlalu awal, orang tak nak sokong. Tapi macam saya sekarang, saya dah pakai Oppo Find X2 Pro ni 120Hz. Memang saya akui bahawa 120Hz membuatkan peranti rasa memang laju, memang lain laju macam. Memang sometimes bila saya dah tengah scrolling dalam aplikasi misalnya, rasa macam pelik, macam kenapa laju sangat, rasa dah secanggung. Lepas tu saya pergi balik kat saya punya Note 10, 60Hz memang beza. Rasa suddenly Note 10 yang selama ni saya tak pernah komplain, saya rasa tak ada komplain, saya rasa gegar tak, saya boleh rasa macam Note 10 saya tu lembab. Yeah. So ini satu masalah. Ni faham tu, faham. Tak boleh tinggal iPhone pun yang saya pakai rasa macam kenapa macam tak smooth, selama ni tak pernah komplain. So dia mendatangkan satu dimensi baru dalam problem, di mana kalau kita dah biasa high refresh rate, pergi kepada belakang jadi aneh. Betul. Ini adalah benda yang sama berlaku kalau korang ingat dulu 1080p 30 macam wow, yeah, 4K 30 wow. Dia juga macam sekarang bila tak ada, kalau pergi YouTube tak ambil yang 1080p 60, rasa macam aku tengok slideshow ke apa, pasal dah terbiasa. Dia macam terbiasa. Kita tengok phone AMOLED tukar ke LCD, nak mata tu nak biasa ke ambil masa yang lama. Dah biasa AMOLED cantik gila, pop tukar LCD rasa pelik. Ataupun benda Full HD, pop pergi iPhone 11 yang tak sampai Full HD, akan rasa pelik. Akan nampak. Tapi bila dah lama-lama tu dah biasa. Biasa boleh. Sama lah macam yang kalau pada 120 nak pergi ke refresher yang kira nak, akan ambil masa lagi lama. Tapi saya paling penting sekarang bukan, okay, kita boleh argue sekarang 60 ke 120 memang ada beza. Betul. It's double. 90 ke 120 ada perbezaan ke? Atau 120 ni sekadar overkill, just nak cakap last year is 90, this year 120, just for that. Ada beza ke 90 dengan 120? Okay. Untuk daripada 60 memang obvious lah, kan? Obvious beza lah ke 90Hz. Tapi 120Hz tu akan jadi penting bila main permainan yang betul-betul sokong 120Hz. Macam PUBG sekarang ke? Contohnya macam PUBG. Setiap saat kita berpusing tu memang akan dikira. Okay. Tapi bagi saya bukan video aja yang penting. Yelah, dia sokong 120Hz. Tapi apabila reaction kita tu guna screen tak sokong juga dengan refresh rate ataupun touch sensing dia lagi tinggi, kita tak sentuh langsung touch sensing, akan jadi masalah. Dan touch sensing sebenarnya penting, yang pasal kita dah tahu touch sensing, first touch sensing yang tinggi, betul kasi kalau saya salah, ialah iPad Pro kan yang Pro Range. iPad rasanya berarti iPhone 10 120Hz touch sensing. Touch sensing, okay. Dan Black Shark kenal kan 270 touch sensing daripada dulu ni 240. Black Shark 3 270 touch sensing. iPhone berapa? 300 120 ini? Touch sensing. 120 touch sensing. So lagi tinggi Black Shark Pro lagi tinggi daripada iPhone. Tapi macam biasa Black Shark sebab dia pakai Joy UI tu, dia tak terasa sangat. Tapi bila main game baru dia effect. Sebab Black Shark dia fokus kat rasanya macam touch sensing mungkin enable masa kita masuk Shark Space tu. Sebab kalau kita masa itu try Black Shark 3 pun kat launcher dia rasa macam jaggy gila kan. Oh, dia kena masuk pada game mode dia. Game mode dia tu tengok itu wakil Black Shark dia tolong mainkan game, sebab itu adalah versi China. Dia kena main game PUBG yang versi China. Nampak, menarik juga kan. Tapi bila saya try sendiri launcher, apa leh, kita faham lah itu adalah device yang belum siap kan, masih dalam buat penggunaan, ada watermark email number semua. Saya ingat lagi phone tu ada email kat screen. Saya ingat itu isu dia, rupanya tak. Saya rasa Black Shark touch sensing di enable apabila bermain bermua saja. Kena pergi dekat game mode. So mana make sense lah benda tu. So bila main biasa touch sensing yang normal, tapi refresh rate sih kekal tinggi lah, sebab itu memang yang dia ingin tawarkan. Apabila gunakan screen 120Hz lepas tu campur pula dengan touch sensing yang tinggi ni, ada satu lagi yang bermasalah lah gaming phone ni. Yang mana, okay, kita dah tahu sebelum ni gaming phone pakai 120Hz screen dengan touch sensing tinggi, bateri dia adalah makin besar. 6,000, 5,000. Tapi sekarang bila dah sampai dekat consumer level ni, orang average consumer ni, jadi macam akan ada masalah bateri dia tak tahan. So saya gunakan Samsung Galaxy S23 Ultra. Saya dah try switching back and forth dengan 120Hz dengan 60Hz. Masih lagi sama 4 jam SOT. Saya tak faham kenapa. Saya dah pakai telefon dalam masa seminggu. Fahim cakap bagi dia learning tu, cara pattern kau guna. Saya dah tukar 3-4 kali dah 1080p dengan 120 dengan 60Hz, masih lagi sama. Full kau rosak? Saya dia je dah tengok kau dekat dia punya ni. Saya ada teori apa jadi kat Samsung. Macam saya pun dah review S20 Ultra dan saya dah pakai Find X2 Pro, dan sebenarnya harus saya katakan walaupun bateri pada X2 Pro ni 4260 saja,
bandingkan 5,000. SOT yang saya dapat Quad HD Plus 120Hz hanya sekitar 45 minit lebih teruk bandingkan dengan Full HD Plus 120Hz yang ada pada S20 Ultra. Jadi bila saya pergi kat Full HD Plus pula semalam baru buat 120Hz, dia punya SOT 2 jam lebih baik jika saya bandingkan dengan ada pada Samsung. Teori saya ialah pasal Oppo, OnePlus dengan apa lagi satu lagi anak nasihat dia? Vivo. Diorang dah lama main dengan sistem ni. Mungkin dalam dia punya OS tu sendiri, dah tahu bila nak optimize apa semua. Betul. Saya perasan tak pernah ada masalah jankiness. Sepanjang masa boleh serasa smooth. Sentiasa 120. Kecuali masa YouTube. Masa YouTube baru saya perasan. Masa macam kamu rasa slow. Mungkin diorang dah ada optimize untuk okay, kita tak boleh all the time. Whereas bila dengan Samsung, ini dia punya first device, dia perkenalkan 120Hz, mungkin dia punya One UI 2.1 tu tak optimize lagi. Tu. Sebab saya perasan, kalau saya buka Twitter dan saya buat scroll yang laju, dia mula jadi macam tak tentu arah. Saya pergi dekat Chrome, ada juga macam tak smooth. Tapi tak, benda yang tu tidak berlaku langsung pada Find X2 Pro. Jadi, conclusion saya pasal benda ni, sekali kalau salah betul kan, OnePlus start dulu, diorang ada one year ahead kan banding orang lain untuk cari bila nak activate, bila nak optimize, apa yang masalah yang ada. Jadi diorang punya battery management pun lebih bagus. Dah pandailah nak buat apa. Walaupun battery kecil, saya sangat impressed dengan hampir 2 jam ni. Kan SOT? 6 jam. Kita buka. Semalam punya. Tadi orang tanya 6 jam 56 minit. 6 jam lebih kan. Okay. Saya punya SOT 6 jam 56 minit. Inilah Full HD Plus 120Hz. Total usage lebih kurang 18 jam. Bukan Quad HD. Bukan, Full HD Plus. Okay. Dia lebih elok daripada saya punya Full HD Plus yang ada pada S20 Ultra. Jadi, bateri kurang lebih kurang nak dekat 800mAh. Tapi performance dia still better. Saya rasa ni, Samsung still nak figure out. Jadi, bila nak tengok bateri betul dah. Betul lah. S20 Ultra yang 5,000mAh, ini yang 4,000 lebih mAh, 120Hz, Full HD, boleh cecah 6 jam lebih. Ini yang saya try, saya dapat 6 jam lebih juga, lebih 7 jam. Tapi bateri lebih besar. Bateri lebih besar, maknanya teruk lah Samsung. Tapi yang paling kelakarnya, Oppo, OnePlus, semua panel Samsung. Lagipun ni yang pertama kan, Samsung guna. Yalah, I mean, high refresh rate. Biasanya Samsung install kan, dia bagi teknologi dia kat orang lain dulu. Kau eksperimen lah kat phone korang, aku tak nak rosakkan phone aku. Sekali dia buat, dia yang fail. Dia patut tak boleh belajar pada OnePlus 70 Pro. Dia boleh belajar daripada OnePlus 70 Pro, yalah. Sebab AMOLED yang refresh rate, dia patut belajar. Panel, oh boleh lah buat any resolution, any refresh rate, OnePlus boleh buat. Sampai dia Full HD Plus saja. Samsung nampaknya ada banyak lagi yang dia perlu belajar kalau nak guna screen 120Hz ni. Sebab kalau tengok dekat Google Pixel 4 SL, kalau tak silap dia ada adaptive refresh rate. Kalau tak silap, betulkan saya, dekat S20 Pro tak ada adaptive kan? Ada adaptive. Pasal okay, satu lagi dekat Find X2 Pro ada adaptive. Dia akan automatic select, dalam ni ada phone ni 60, 90 to 120. Dia akan, software akan choose when is the best part nak 120. The best thing, itu hanya refresh rate. Kita boleh still kekal QHD Plus, refresh rate dia berubah-ubah. Samsung tak. Samsung masih kekal Full HD Plus untuk 120Hz. Dan itu sebab dia. Jadi saya betul-betul itu sebab dia. Kenapa dia punya battery drain lebih tinggi bandingkan dengan Find X2 Pro dengan Pixel 4. Tapi nasib baik, semua phone ni brightness tinggi pun refresh rate sibuk fungsi. Pixel 4 tak. Brightness rendah je, dia auto 60. Kata orang guna Pixel 4 kan. Hidup masa. Pixel 4 mana sendal pintu sana. Okay. Last knowledge yang kita tadi, yang kawal minit awal-awal ada cakap, orang kata accessory trigger ni. Adakah ini essential atau macam saya cakap tu, first time saya tengok ada gaming phone macam nothing, macam buat apa benda tu. Dan saya punya pendapat dah berubah, sama juga dengan kata port tepi. Bila saya tengok orang main kat mamak, angan macam nak kena ninja. Oh betul lah, betul, kena ada kat bawah, betul. Jadi sekarang trigger ni, okay, macam mana benda tu first dibenarkan kat ROG kan? ROG air trigger, dekat bingkai atas tu dia ada satu ruang yang detect pressure sensor. Yang pressure sensor, okay. Pressure sensor tu first digunakan dekat HTC punya device, right? Then Pixel pun dah start pakai pada Pixel 3 rasanya. 8 sense ke? Pixel 2. Dia boleh, kita boleh picit tu. So itu adalah sensor yang sama, yang sama digunakan. Cuma pada ROG, ini adalah sensor berisikan di atas dan di bawah sini. Kiri dan kanan atas sini, dan kita boleh tekan.
Sama dengan Nubia kan? Nubia, Nubia pun pakai Black Shark, tak pakai rasanya kan? Black Shark dia tak pakai. Tapi Black Shark 3 Pro Tencent Edition tu memang actual button ke atau casing? Actual button. Actual button. Dia akan pop up. Macam pop up camera. So, kita cakap dulu pasal A-Trigger yang Asus dengan yang Nubia pakai tu, dia adalah software base. So, dia ada haptic feedback yang mana engine tu ada kat tengah ni dan dia spread throughout ke arah yang button tu lah. Rasa macam ada betul lah. So, benda tu sebenarnya akan ada lagging sikit sebab dia bukan actual button. Yeah. So, dia punya response rate bila apa travel time. Travel time tekan tu. Oh, dia panggil latency. Latency tu akan ada rasa beza. Okay. Sebab dia bukan button yang betul. So, kita macam dah tak ada button, tak ada spring, tak ada apa. Dia macam touch biasa je. Lagipun software ni nak kena kita, okay ni press ke ataupun accidental press. Dia kita kena, kau boleh tetapan tu kita kena buat sendiri. Tekan je ni, tekan lama-lama apa benda function dia. Dan Black Shark dah buat sesuatu yang memang tak ada orang fikir pun boleh buat pada peranti pintar yang boleh kata inilah inovasi sebenar peranti, bukan macam Apple. Ya Allah. Tapi sebenarnya sekali lagi saya akan membantah pada sini. First phone yang ada physical button, Android, Xperia. Xperia Play. Yalah, yang Xperia gagal. Xperia Play bukan sekadar button, controller terus. Sebiji macam controller shop. PlayStation. Okay. Yang nama Xperia Play pun. So, macam Fazli cakap tadi, butang tactile physical pada peranti Black Shark tu adalah sistem pop naik. Okay. Memang dia pop naik sendiri. Bila kita buka game space, dia tak naik. Buka je game, tit. Animation dia macam terjongking sikit lah. Macam, tetapi, cool. Saya tak pasti sama ada saya boleh disablekan trigger tu sewaktu main game. Okay, contoh kalau saya main, saya buka PUBG Mobile kan. Benda tu akan automatically naik. Pop up. Naik. Okay. Jadi saya tak tahu. Okay, saya tak nak guna trigger tu. Saya nak guna screen je. Saya boleh buat tak benda tu? Saya masih lagi tak pasti. Dan baru saya terfikir, okay, boleh disable ke benda tu? Rasanya mungkin boleh ada. Sebab macam air trigger pun kita boleh tak nak pakai. So logically boleh. Dan sebab hari tu Joy UI tu bahasa Cina lagi kan. So kita tak tahu benda tak tu boleh ke tak. Tapi tak se-advance macam DualShock 4 lah. Sebab kalau tengok dekat Sony Xperia Play tu, rasanya travel dekat bahagian bawah tu dia ada pressure level pressure dia. Tapi yang ni like literally a button je. Button. So travel button ni kecil je. So senang kalau macam tembak memang terus tembak je. Dan kita harus ingat yang teknologi untuk haptic feedback pada trigger ni license dengan imagination saya tak ingat, dan ia menyebabkan kenapa dulu PlayStation 3 awal-awal tak ada rumble apa pasal Sony tak nak bayar. Dan Apple terpaksa bayar kepada Imation ni last year untuk haptic feedback pada phone. Jadi semua benda ni sebenarnya license. Jadi kalau dia nak guna kena bayar. Jadi faham extra cost lah tu. Pasal benda tu diorang punya patent, diorang yang first buat. Tapi masa tekan button Black Shark tu dia tak ada vibration feedback kan, sebab dia dah memang tactile sendiri. Sebab dah ada click. Memang dah ada clickiness tu macam dah. Sebab dia bukan fake button. Dia memang kalau fake button dia memang patutlah dia ada. Lepas tu bila kita tutup je game, dia pun berjungkit lagi macam dan malah dia ada apa fall detection. Exactly dia macam sistem pop-up game. Kita buat macam ni, pop. Ada pop-up punya notifikasi keluar. Padu. Macam dan pop-up. Dia tak orang kata apa, bila ada pop-up something, kalau kita tekan kan, kalau dekat pop-up camera tu, kalau kita tekan dia akan masuk balik. Yes. Tapi yang ni saya cuba tekan kuat, dia memang solid. Macam turun. Okay. Betul, saya pun cakap, dia memang tak akan force masuk balik. Macam kalau camera pop-up macam biasa cakap, kita tolak, dia akan masuk. Kita masuk kan. Ini dia safety feature dia. Maknanya kalau nak main game bersasak, tekan macam mana pun. Mungkin tak ada masalah. So, jadi sekarang Black Shark 3 Pro Tencent Edition tu sekarang yang top of the line untuk korang. Betul. Yang guna. Boleh kata macam tu walaupun dia rasanya dia lagi baik daripada ROG Phone 2 yang lagi baik daripada A-Trigger. Sorry ROG, memang lagi terbaik. Itu yang orang gaming nak tahu. Pasal kita di sini nak bagi tahu which one is the best. Jadi sekarang Fazli sini dah cakap memang lagi baik. Jadi saya sendiri pun saya tak sempat nak pergi hari tu. Jadi sekarang saya dah intrigue. Saya pun macam nak cuba main. Tapi main Stardew Valley saja. Tak sempat nak tahu global version yang proper English language dan nak test punya tu. Dan fall detection tu nak test sendiri lagi. Kalau kita marah main game baling, kalau masuk ke tak. Sebab dia fall detection ialah macam gravity. Pakai accelerometer. Kalau baling dengan kuat ni, mungkin tak. Kut. Tak rosak. Cuma tak screen dia rosak. So, boleh lah. Sama juga. Oh, lupa. Tadi kita cakap pasal refresh rate. Pasal 120Hz kan. Hari ni Nubia baru launch Nubia Red Magic 5G. Red Magic 5G. 144Hz.
Oh, bye bye. A new screen. Untuk 100 Hz. Lepas tu 3 tahun lagi baru ada game yang sokong. Ya, pasal kita tahu benda ni, screen yang 90 Hz, screen 120 Hz, semua ni bermula daripada PC gaming. Betul. Dan bila kita lihat orang yang dulu main dekat PC gaming dah mula main dekat permua dengan jumlah yang banyak, saya tak mengejutkan bahawa teknologi yang dulu eksklusif kepada PC dah pergi. Having said that, saya dulu main PC gaming pun, saya rasa saya dapat 60 frame per second pun saya tak komplain. Jadi saya, pasal tu saya mungkin sebab kenapa saya dah berhenti main PC gaming, hardware makin mahal apa semua, dan ini adalah concern saya sebagai seorang user. Adakah kita akan capai satu masa di mana macam kita lihat sekarang tahun ni harga S20 Ultra $499, last year harga untuk iPhone start iPhone 11 Pro Max kan start $599, di mana kita put the line nanti? Adakah kita akan sampai satu masa dalam masa beberapa tahun lagi apabila peranti untuk gaming ni akan jadi mainstream, kita akan lihat harga dia $5,000-$6,000. Itu saya rasa banyak orang concern. Pasal kalau kita naik mesin cahaya masa Doraemon tu, kita balik 5 tahun daripada hari ni dan cakap kepada kita 5 tahun lepas, eh kau tahu tak dalam beberapa tahun lagi iPhone harga dia $5,000. Saya rasa orang, saya sendiri tahun 2015 takkan percaya. Tapi reality di sini, kita always have to look forward. Saya dapat, saya sekarang dah ada satu perasaan di mana gaming phone bila dah ada air trigger yang haptik macam tu, screen 140 Hz, gaming cooling whatever, screen kipas lagi besar, penyujuk. Kipas penyujuk, saya mungkin akan jadi mahal. Sama macam hari tu kita ada rock mothership . Laptop bentuk tablet dia. Bentuk macam tablet $21,000. Yeah. Keyboard dia boleh tanggal. Keyboard dia boleh tanggal. Bayangkan Surface tu feature gaming ke? bayangkan Surface Pro. Tapi ini actual gaming dengan RTX. Betul. Dengan kipas SSD, kipas RGB. Saya masa tanya, saya nampak kotak-kotak, wow, cool. Dua charger ni? Berapa ribu ni? Dua charger? $21,000, saya macam, wow. Harga kereta bro. Harga kereta. Harga deposit kereta lagi tinggi. Dua charger yang besar mikrofon ni. Ah betul. Dua charger je. Satu charger dia boleh hidup tapi tak boleh main game. Boleh typing. Boleh buat typing. Typing saja. Tak tahu lah kenapa dia umbal, tapi this is the world. Kita mesti ingat sebelum tu Acer Predator buat ke X24 tu kan. Oh yang bawa dalam bag bagasi RM40,000. Yang besar 21 inci. Yang screen melengkung. Oh ya. RM40,000 kan. Kat Malaysia, kat Malaysia masa tu ada 2 ke 3 dia jual. 2 unit, dua-dua terjual. Dua-dua terjual. Jadi kita always look forward. Saya dapat bayangkan sekarang. Saya dapat bayangkan dalam masa beberapa tahun lagi, macam kita sekarang terkejut tapi kemudian dah terbiasalah dengan harga $3,000-$4,000. Masa lihat Black Shark 3 Pro pun, kita orang pun macam, okay, ni harga berapa ni, mungkin akan lebih mahal. Last year berapa? Last year berapa harga Black Shark 2? Dua lebih. Yang high end cecah $3,000. Okay. Tapi yang Black Shark 3 ni, wakil Black Shark tu cakap harga kedua-duanya mungkin akan cecah $3,000. Tapi tak tahu lah dia nak markup tinggi mana. Sebab dekat China, Black Shark 3 base model direct convert hanya $2,100. Okay. Which is 865 with 5G pertama yang paling murah. Even Mi 10 pun direct convert $2,300. Okay. Lagi tu tambah sikit pasal lebih, kenapa phone akan datang mahal. Qualcomm dia jual set boleh 865 tu dengan modem, wajib dengan modem 5G, wajib. Sebab tu dia mahal. Dia tak boleh, aku nak 865 tak nak 5G, 5G bukan ada pun. Oh no no, you cannot, you must take all. Just kena tahu harga dia, SoC saja dan juga dia punya RF antenna tahun ni ialah kedua paling mahal, lagi mahal pada screen $85. Betul. Mahal gila. Jadi chip dengan RF pasal dia datang sekali, kena ada dengan punya spesifik antena untuk 5G. Dia bukan macam antena 4G biasa, dia punya antena lagi menyeluruh. Betul. $85. Bayangkan ni, RM420 katakan, RM400 dah kata untuk antena dan chip je. Boleh beli Realme C3. Kau nak saja. Kau beli apa? Boleh beli Realme C3 dengan chip dan RF antena untuk peranti 5G je. Betul. Mahal. Memang mahal. Even kos S20 Ultra pun RM2,209 dari convert. Kos. Itu belum masuk marketing cost, packaging cost, research. Research semua. Itu hanya komponen-komponen dalam S20 Ultra. RM2,209. Mahal. Okay. Ya. Kalau nak kata dah apa, kita dah decide dah
bukan decide lah, tapi kita bersetuju. Bersetuju kalau kita nak gaming phone ni, kita perlu ada 110Hz, yes, latency yang lagi tinggi, processor yang boleh kata berkemampuan dan latest. 5G masih lagi dalam terapung lagi. Decide macam mana, perlu ke ada 5G? Tapi tahun sekarang kalau kita beli gaming phone semua dah ada 5G, kalau bukan 865 atau 765. Saya rasa sekarang banyak orang, kalau korang pergi ke mamak, banyak orang pakai mamak punya kan. Mamak punya wifi. Kat rumah pun tak pakai LTE kan. Uh-huh. Saya rasa macam sekarang yang paling penting bukan 5G lagi dekat region kita, tapi wifi 6. Betul. Kita tahu last year dah start wifi 6 dengan S10 Plus kan. Betul. First wifi 6, iPhone pun dah pakai wifi 6 kan. Apa lagi pakai wifi 6. Ni pun wifi 6. S20 of course wifi 6. Jadi wifi 6 yang lebih penting. Dan tapi ada sure. At the same time, ada masalah di mana kita tahu router Wi-Fi 6 yang kita pernah dapat dari tu, harga dia RM1,000. Router tau. Just mata-mata kita orang nak optimiskan kita orang punya ISP yang laju, kena beli router yang mahal juga. So, on top of that, ada on top of that lagi. Jadi macam bersedialah kalau nak menikmati kelajuan ni, bukanlah murah. Yeah. Betul, betul. Tapi adakah anda mementingkan performance gaming? Ataupun latency? Internet. Tapi dah main game online mesti lah kena internet kan. Takkan nak pinjam hotspot kawan lagi. Hotspot kawan. Okay, bateri apa lagi tadi? 5G masih lagi terapung. Tak pasti. Kita cuma pasti kita perlukan Wi-Fi 6 untuk peranti gaming. Bateri 5,000 ke 6,000 mAh wajib untuk peranti gaming. Lah, kan saya tengok sekarang, kalau last year dia punya benchmark ialah ROG Phone 6,000 kan? ROG Phone 6,000. 6,000 tak silap saya, 6,000. Jadi itu saya benchmark dia, kena besar. Walaupun kita tahu sebenarnya, kalau sekali lagi kita akan lihat kepada kat luar atau tengok realiti sebenarnya, orang pergi mamak bila main game, power bank. Mesti power bank. Mesti ada power bank. Battery full. Kena power bank. Lepas tu kita faham sokongan apa pengisian pantas itu penting. Yes. Tapi Ubi cakap tadi kita nampak orang dekat mamak pegang telefon macam ni bila nampak port USB-C tu kena guna. Tangannya dikerekot. Jadi kita ada teknologi baru juga dekat Magnetic Pro. Magnetic. Rasa function. Tapi masa kita orang cucuk magnetic charging tu dengan kipas tu, berbelit juga tangan dengan koyak. Sebab memanglah wire tu boleh tarik ke bawah ni kan. Tapi kipas Black Shark ni, oh dia boleh pusing. Saya tak cuba pula yang tu. Kipas Black Shark ni dia boleh adjust hala kabel sebab dia kiri dan kanan. Tapi harus ingat juga, Xiaomi pun ada jual aksesori yang USB-C pergi belakang boleh pusing. Oh ya, yeah, ROG ke OPPO? Saya ingat Bukan ROG. Bukan Xiaomi, OPPO atau Vivo lah. So sebenarnya kalau ada masalah awak, ada aksesori sebenarnya. Betul. Tapi tak ada masalah. Dan kalau kita beli daripada jenama itu sendiri, pengisian pantas tu dah terjamin lah. Tapi yang Black Shark tu USB-C port dia 65W, magnetiknya ada 18W. Ya, yeah. Okay. Tapi masih lagi consider laju lah untuk standard iPhone lah. Standard iPhone dengan standard Pixel. USB PD 2.0 kan, 18W. Sekurang-kurangnya dia tak apa, drain masa tengah main. So dia tak ada macam ada power ke apa ke. Kemudian kalau kita tengok balik, ni membuatkan Fahim cakap tadi, nampak orang pegang pun berbelit kan. Jadi wireless charging memang tak ada lagi dekat game phone. Jadi memang tak penting lah kiranya wireless charging ni. Rasanya kalau saya nak gaming phone kan, cooler tu, built-in power bank, built-in wireless charging, clip, settle. Dah macam pegang steering kereta. Jadi wireless charging memang totally tak penting. Betul. Dalam gaming phone. That's why masih tak, lagi belum ada. Itu rekaan gaming phone pun terlalu ranggi dan 3D ke belakang tu timbul. Charging pad pun tak kadang mungkin boleh jadi tak detect kan, sebab perasaan memang benda phone yang wireless belakang dia semua rata. Gaming phone semua ranggi ke belakang, ada tinggi ada rendah. Dia tak guna kaca belakang kan, dia guna aluminium. Betul, memang tak boleh. Memang tak boleh guna. Pasal nak sejuk aluminium, kalau siapa tak ingat masa fizik tu, antara pengalir haba yang terbaik. So that's why dia boleh letak kipas, lekatkan dengan plate dekat belakang. Betul. Kipas Black Shark 3 Pro ni macam rasa macam iklan lah pula. Saksi sebut Black Shark je. Tak, sebab benda tu memang inovasi yang terbaik lah setakat ni untuk gaming pun. Sistem penyejuk yang terbaik lah. Sistem penyejuk terbaik yang lupa. Dan kita akan still akan uji lagi kipas ni dalam masa akan datang. Sebab setakat ni kita guna dekat Black Shark 3 iPhone pun dah guna kan, cuma aplikasi digunakan pada peranti Android. Ya, betul. So kalau macam sekarang iOS tak ada lagi app dia. So kalau korang nak pakai ni kat iPhone, connect Bluetooth dia dekat handphone lain. Dan ya, tapi sebab iPhone Lightning,
dia benda ni Type-C tu Type-C. Tak apa, dekat Apple Store dia jual USB-C kepada Lightning. RM98. Agak durable design dia. Okay, last kali. Last kali. Kamera. Kamera rasanya tak penting. Tak penting. Kamera untuk gaming phone tak penting buat masa ni. Walaupun ditawarkan 64 megapixel 108. Senang je. Kalau korang semua nak benda yang stable, nak gaming yang baik, kamera yang baik, perisian pantas yang elok, spesifikasi yang baik, mainstream flagship macam OnePlus, Xiaomi, itu dah cukup baik sebenarnya. Tak sentuh lagi sebenarnya. Audio. Saya katakan macam ni ya, pasal masa saya pergi dekat Snapdragon Summit dekat Hawaii hari tu bulan Disember yang lalu, masa Snapdragon 865 dilancarkan, dia kata dia ada codec baru pada chip ni untuk kurangkan latency. Dia tunjuk 865 yang dia punya demo phone dengan dia punya 855 plus masa tu main PUBG. Okay, dia bagi kita orang satu wireless headphone. Bila main kat 855, okay, dia kata shoot, saya tekan, memang dapat dengar lag, baru bunyi pow. Dekat 865 pakai Bluetooth 5.1 masa tu, tekan tak ada lag. Pasal banyak orang tak realise sebenarnya bila kita pakai TWS ada slight latency pada audio. Kalau tak percaya kan, korang pakai TWS sekarang, tengok podcast ni ataupun buka app, korang try type keyboard. Bunyi keyboard tu, bunyi keyboard tu dah lambat. Betul, kita type tu baru bunyi. Dah satu ke tak eh? Masa pelik. Dia memang ada. Korang tak perasan selama ni pasal korang main music, tekan play dah biasa, okay. Sebab dia tak perlu sinkkan dengan display. Pasal tu, jadi ini juga membawa kepada satu lagi persoalan. Perlu ada beacho audio atau tidak? Saya adalah dalam kategori yang mengatakan kena ada beacho audio. Pasal, sekali lagi, pasal kita latency tadi dan orang mungkin tak nak bayar lebih untuk 865. TWS yang low latency ataupun yang zero latency sangat mahal. Contohnya yang Razer punya TWS yang dia kata zero latency tu hampir RM500, RM400 ke RM549. Saya rasa Bicu beli AirPods Pro. Latency juga. Aku dah test saya tu, ada latency. Black Shark 3 masih ada Bicu audio 3.5mm jack guys. Ah, tu sebab dia. Tapi sebab bila ada macam Obe cakap, memang wajib ada 3.5mm headphone jack. Jadi ada lagi banyak kabel yang kena cucuk. dah ada penyejuk macam ni, charger lagi. Lepas tu ada 3.5 lagi. Memang macam saya, macam bomb lah. Saya beramalkan nanti seperti seorang pengguna MacBook mungkin dah tahu, dah biasa kena ada adapter. Nak bayangkan pakai yang macam ni dekat Astro The Ultra, kabel kena ke atas so tak mengganggu. Charge device macam mana terganggu juga. Tapi yang kalau tak, sekali tak silap saya ya, untuk ROG phone dia built in dengan audio jack sekali kan dekat tepi tu. Betul. Untuk charger dia kan, dia aksesori je. Sebab dia dah tutup port tu. ROG tak ada headphone jack eh? ROG dia jap, rasanya ada. Ada juga. Ada, kan? Dia tak buang port kalau tak silap. Okey, bagus tak buang. Dan dia ada 3 port. Type-C. Dua port saja, satu port untuk khas untuk aksesori kipas penyejuk. Lepas tu saya rasa in future kan, semua gaming phone akan guna Pogo Pin yang magnetic base tu. Tak, sebab Nubia pun dah buat tadi. Pogo Pin untuk cucuk kat dock. Function. Mungkin itu pengganti USB-C. Tak, yelah, daripada pakai USB-C dia tak jamin ketahanan. Kan dalam USB-C port kan tu, satu plate besi tu kan, benda tu boleh bengkok kalau kita asyik cucuk. Kalau pakai magnetic punya base, senang lah benda tu. Sama macam MagSafe lah yang MagSafe. Apple pernah guna dulu. Ya, yang Apple dah tak pakai sekarang. So dah, untuk Apple. Sekarang dia ada benchmark baru. Oh, macam boleh sharp punya kabel lah. Okay, kita nak decide apa aksesori ataupun feature yang tak perlu ada pun pada gaming phone. Yang mana wireless charging tu sudah tentu. Kamera obviously. 3 point apa jap. Ketiadaan 3.5mm jack. Yang tu boleh kata penting ke? Bagi saya 3.5, saya jenis orang yang old school. Bagi saya 3.5 masih lagi perlukan untuk peranti gaming. Untuk peranti gaming wajib, pasal latency tu memang terlalu obvious. Untuk bila gaming phone wajib. Pasal saya sendiri dah test memang saya memang perasan memang ada latency yang agak ketara. Lepas tu screen kalau 60Hz memang tak boleh buat. Tak boleh. Sekurang-kurangnya 90 lah. Sekurang-kurangnya. Sebab FPS tu adalah penting. Walaupun pemua tu tak menyokong 120 ke 90Hz ke, still 90Hz tu lagi penting. Dia memang penting lah. Memang boleh kata tak sesuai lah untuk fokuskan kepada gaming. Walaupun dia dah collab dengan team e-sukan ke, dia promote as gaming phone,
You're not a gaming phone. Peranti tu bukan peranti untuk gaming. Macam ada satu peranti ni yang kata, oh dia collab dengan tim sukan. Tapi jangan termakan dengan apa phone yang... Phone apa tu? Itu rahsia tu. Faham sendiri lah. Pergi dekat Amaz Google. Masuk kat Google. Lepas tu ketiadaan optimization. Contohnya macam dia tak fokuskan dekat grafik ke, CPU ke. Contoh yang kami boleh bagi, walaupun Z Flip ni dia pakai Snapdragon 855 Plus yang mana boleh kata promote as processor untuk gaming. Tapi dia pakai dekat Z Flip. Nak main ke game dekat Z Flip ni dengan screen lembut macam ni? Betul, beli tengah kau buat. Mana ni berapa ni? Dengan cerita import set 8,000. Jenuh bayarnya. Jenuh bayarnya. Kemudian apa lagi? Saya rasa fingerprint scanner tak penting. Tak fingerprint penting. Scanner, ya. Tak kita cakap pasal fingerprint tak penting pun. Tak, sebab bila tak cucuk-cucuk pot je ni. Kalau yang pakai set fingerprint, back fingerprint, kau nak unlock macam mana? Ada perlu ada security ke kalau main game? Kena. Siapa yang run benda tu sebenarnya? Face unlock mungkin boleh lah letak pakai kamera. Pakai kamera. Face unlock yang paling asas sekali. Pasal kita tu yang paling face unlock kamera yang asas dah 2-3 tahun dah. Betul. Cuma dia tahap security-nya tak sebaik macam betul. 3D. Tapi... Lagipun banyak orang main game ni dalam gelap. Tak tengok RGB tu. RGB. Face unlock besok kan boleh function pun. Oh, lupa RGB. Cakap pasal RGB je. saya tak rasakan itu penting. Tapi penting lah. Tapi itu lebih kepada lifestyle. Macam kalau kita tengok laptop, gaming, RGB. RGB bukan sahaja pada luar. Kat keyboard pun kena ada individual RGB key. Baru itu adalah macam. Identity gaming product. Produk-produk gaming identity dia ada lagi macam IC dia. Apa tak ada RGB? It's not like RGB. Even mouse Razer pun, Tertikus Razer semua ada RGB. RGB. Earphone, Black Shark itu Obsidian earphone RGB. RGB. Tapi kalau kan phone dulu dah ada RGB dah sebab ada LED notification kan. Setelah dia, dia tak boleh kita RGB terlalu melampau sebab kita tahu Razer pun ada buat RGB punya pad Tertikus pun ada RGB. Itu dah melampau lah. Itu melampau lah. Power supply RGB dah ada. RAM RGB pun ada. Saya hanya boleh berharap bahawa apabila gaming jadi terlalu mainstream dekat mobile ni, dia taklah sampai, oh sebenarnya kita orang punya lampu dekat kamera pun ada RGB. Butang RGB. Semua ada RGB. Macam, okay, dah tu dah. Ada satu dia panggil Aurora something ring tu. Kalau tak silap yang phone yang ada dua Vivo screen. Vivo two screen. Aurora itu pun warna-warni. Yeah. Oh, yang dekat lampu tu. Saya ingat phone tu. Yang mana hari tu terdiri Motorola Edge Plus, logo Motorola kat belakang tu pun ada lingkaran lampu. Menarik tu. Jadi itulah dia gaming phone dan bukan gaming phone yang kami telah senaraikan tadi. Nak ulang balik ke senaraikan balik. Apa yang perlu ada pada sebuah gaming phone? Screen refresh rate yang tinggi 90 paling kurang. Picu audio wajib ada. Jangan lupa walaupun 90Hz, touch sensing juga kena tinggi. Pasal itu make or break. Air trigger kat Nubia dia announce 300Hz touch sensing kat air trigger dia. Dekat air trigger bukan dekat screen. Air trigger 300, screen tak ambil macam tapi, baru launch. Tapi butang dia, butang Black Shark 3 masih lagi terbaik. Akan datang, saya rasa butang fizikal pada gaming phone dah wajib. Sebab orang tak semua orang mampu beli aksesori third party untuk controller dan sebagainya. Tak semua orang nak bawa aksesori tu ke mana-mana. Kau boleh keluar poket, game on. Yep, op up je. Bateri 5000 mAh sekurang-kurangnya. Pengisian pantas wajib. Sistem penyucian yang baik. Begini. Pasal kita tak nak ada throttling. Kipas dalam tak penting pun tak apa. Yang penting sistem penyucian yang baik. Yeah. Sebab kan gaming phone adalah Android, memori RAM kena tinggi. Port charging yang convenient, tak menghalah tangan. Betul. Bersama juga dengan Bicu Audio 3.5. Itu wajib. Kita still agree bahawa peranti untuk gaming tak perlu kamera yang bagus. Screen bukan sekat refresh rate, wajib OLED sebab warna. Okay. Kalau LCD kadang tu wash out. Walaupun Redmi K30 tu ada HDR, LCD is LCD bro. Ada 10 bit lagi. LCD is LCD. Punya kemasan luar tu memang kena balik warna hitam. Kalau macam meletup dan terus gelap. Dan screen besar boleh besar suara. Screen boleh lipat pun boleh kata tak sesuai lagi untuk gaming. Walaupun Galaxy Fold dengan Mate X di promote, oh main PUBG screen besar kan. Tapi benda tu risiko. Betul. Saya dah buat, tak berani dah. Besar suara stereo menghala ke hadapan. Yeah. Sebab kita nak menghala lagi dengan tangan. Tak nak tertutup dengan tangan. Betul. Jadi dan juga
boleh melakukan tambatan kepada Wi-Fi 6 ataupun LTE optional. Tapi sekali lagi, kita orang lebih kepada Wi-Fi 6 pasal lowest latency lagi bagus. Betul. Bluetooth 5.1 untuk kurang latency kalau yang pakai wireless tu, tapi still tak digalakkan. Tapi still Bluetooth kena laju sebab accessory gaming macam kendalanya ada Bluetooth. Alat kawalan pihak ketiga pun kadang kawal pakai Bluetooth. Tak ada interference pula. So kena Bluetooth 5.1 lah sekarang. Dan butang lah, tak berhati. Butang tu kena dia. Tolong lah gaming pun yang lain. ROG. ROG 3 kalau tak ada button. Sorry to say Black Shark win for this year. Black Shark 3 pun memang boleh kata benchmark lah. Benchmark gaming for sekarang. Yeah. That is the real innovation. Bagaimana menarik pasal kita tengok dia punya last 2 version tu. Boleh kata ke belakang orang lain. Orang lain dah 90, dia masih lagi 60 last year kan. So nampaknya tahun ni dia mengamuk kata kita tak boleh kalah lagi tahun ni. Kita bagi all out. Razer phone, do something about your phone. Jangan biar macam tu je. Maaf lah, Razer dah bungkam dah. Kita tak ada bungkam. Dia Razer phone. Dah tutup dah, tak silap saya. Dah tak ada dah. Tak ada. Sebab Razer phone tu pun itu last phone dia orang. Sebab satu, harga terlalu mahal. Mungkin dia akan buat something yang baru. Dia beli essential. Tak, dia bagi nama baru. Razer Blade Phone. Lenovo pun itu dah announce akan buat phone. Legion Phone. Legion Phone. Yang mana kita tahu RGB dia besar, logo dia kan. Satu benda menarik pasal Legion Phone Saya dah 3 tahun kebelakangan saya selalu akan berjumpa dengan head region Lenovo. Legion dekat saya pergi IFA ataupun saya pergi CES. Diorang dah kenal saya every year, saya tanya, bila nak buat Legion Phone? We don't have the reason to have it. There's no point. Tiba-tiba tahun ni ada. So kita nanti tak sia-sia kita beri tanya soalan yang sama. Dengan isu coronavirus ni semua, kita tak tahu phone Legion tu bila akan datang. Sebab kita pun tahu Lenovo datang ni daripada China juga. So kita tak tahu bila phone tu akan wujud. Malah akan jual tahun ni ke tak, tu kita tak tahu je. Tapi saya agak menarik dengan Legion phone pasal kita tahu number one gaming brand sekarang ialah Legion. Memang Lenovo lah number one computer maker juga. Kalau kita boleh tengok Asus, kita boleh argue bahawa ROG phone tu ialah sesuatu yang inovatif. Banyak benda dia buat yang inovatif. Kita tengok apakah yang boleh dibawa oleh Lenovo Legion. Pasal dia orang big name. Kita tengok apa jadi. Kalau kita boleh impress dengan trigger, apa yang dia bawa. Betul. Saya tak boleh nak predict sekarang pasal saya pun. Ini dia punya first one. Jadi everything is open. Dia boleh buat apa dia nak. Walaupun bukan benda yang baru, tapi kalau dia improve dengan apa yang sedia ada pun boleh dikata bagus juga. Betul. Untuk peranti gini. Okay, baik. Rasanya itu sajalah kita punya perbincangan. Jadi hari itulah perbincangan sembang lembat kedua tahun ni. Kedua kan? Kedua, ya. Kedua tahun ni. Maaflah sebab isu coronavirus ni semua. Peranti yang tak banyak. Sibuk dengan terlalu banyak news sebab yelah WC semua cancel. Jadi kita pun dah bincang pasal gaming phone dan screen refresh rate. Itu saja daripada kami. Saya Fahim. Dan jangan lupa tinggalkan komen kat bawah so kita orang. Kalau ada yang berbalam di hati dan ingin kami cakap dan kami bincangkan, tinggalkan di bawah. Betul. Kita orang sentiasa baca sebenarnya. Betul. Dan saya Fazli, kalau ada komen kami akan baca juga di bawah. Kadang-kadang saya akan reply juga. Jumpa lagi dalam sembang lembat akan datang. Bye.